Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam Sebaut News Minggu 27 Februari 2022. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan kita boleh sampai di akhir bulan Februari. Amin. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi saudara-saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Kami menyambut saudara sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Dan bagi saudara yang belum memiliki tempat beribadah dengan tetap, kami mengundang saudara untuk bergabung bersama kami, keluarga besar jemaat GPDI Sebaut Lirung. Kegiatan gereja sepanjang minggu ini, Senin 28 Februari, ibadah pelprit pada Bapak William Longka di Moronge, jam 7 malam. Rabu 2 Maret, doa famili altar dilaksanakan di masing-masing FA, jam 7 malam. Nasaret FA di keluarga Barahama, Maniala. Yobel FA di keluarga Puasa Bahiu. Sion FA di keluarga Salenda Sampel. Mawar Saron FA dikoordinir oleh Ketua FA. Dan Maranata FA dikoordinir oleh Ketua FA. Jumat 4 Maret dilaksanakan doa dan puasa. Puasa dibuka dari jam 4 pagi sampai jam 4 sore. Dan mari hadir dalam Pondok Daud, pujian dan penyembahan di gereja dibuka jam 8 pagi sampai dengan jam 1 siang. Pada sore hari dilaksanakan Betson jam 6 sore. Selesai Betson ada latihan untuk persiapan ibadah raya. Sabtu 5 Maret ibadah peluap di gereja dilaksanakan pada jam 4 sore. Minggu 6 Maret ibadah raya dilaksanakan dua kali ibadah. Ibadah raya pertama jam 9 pagi dan ibadah raya kedua jam 7 malam. Ibadah gereja anak dilaksanakan di pastori jam 9:30 pagi. Mari jemaat Tuhan, teruslah berjuang untuk semakin giat dengan Tuhan dalam jam-jam doa dan ibadah. Dan bangunlah persekutuan yang erat dengan firman Tuhan setiap hari. Karena ketika kita melakukannya dengan setia di hadapan Tuhan, pasti mendatangkan kemenangan kepada kemenangan, kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang diberkati dengan ketambahan usia. Genji Kaunang, tanggal 27 Februari. Selamat menikmati anugerah umur panjang. Selamat bersuka cita bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Sekian Sebaut News. Mari jemaat Tuhan, tetaplah menjadikan Yesus andalan hidup kita. Percayalah akan janji Tuhan, karena Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.